Apa? Fasmuriyatin qadha, fasmuriyatin subha, fasanabin nasra, fasfasaw nabihi jama'a, inna insana li rabbihi nakabir. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِبِالْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا سِرَّ مَا فِي الْقُبُورِ وَهُسِلَتْ ma fi sudur inna rabbahum bihi yawma idin la habir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن هاجاك في من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو فقل تعالوا ندعو أبيت آفا أبنا أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم فنجعل لهم تتوّر.
فنجعل لمة الله على الكاذبين. بسم الله. Dilansir dari CNN, dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh diuji tes baca Al-Quran sebagai syarat lolos atau tidaknya ke tahapan Pilkada 2024 yang diselenggarakan Komisi Independen Pemilu atau disingkat dengan KIP Aceh di Masjid Raya Baitulrahman, Banda Aceh pada Rabu 4 September. Uji tes baca Al-Quran ini difokuskan pada aspek penguasaan ilmu tajwid, fasahah, dan adab. Wakil Ketua KIP Aceh Agusni mengatakan para pasangan calon sudah diuji tes baca Al-Quran dan mereka mengikuti dengan baik sesuai arahan dari tim penguji. Pihaknya juga menunggu hasil uji tes baca Al-Quran itu dari tim penguji untuk diserahkan kepada masing-masing pasangan calon. Apabila ada calon yang tidak mampu, maka calon tersebut akan diganti untuk dilakukan uji mampu baca Al-Quran. Manakala ada calon yang tidak mampu, maka akan disampaikan ke calon yang kemudian akan dilakukan pengganti pasangan calon untuk dilakukan uji mampu baca Al-Quran, ucapnya. Tak hanya calon gubernur, calon kepala daerah di level bupati dan wali kota juga dilakukan uji baca Al-Quran di seluruh Aceh. Menurut Agusni, tes uji baca Al-Quran ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon pemimpin di Aceh sesuai amanat Konun Aceh nomor 12 tahun 2016. Konun tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa kemampuan membaca Al-Quran merupakan salah satu kriteria penting yang harus dimiliki oleh calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, serta bakal calon legislatif untuk DPR Aceh. Alhamdulillah, ini aturan yang sangat baik dan positif. Tentunya kita sebagai umat Islam sangat setuju ini juga diterapkan di daerah lain seperti di Sumatera Barat, Riau, Jambi dan wilayah lainnya yang mana di situ dinominasi mayoritas adalah masyarakat yang Muslim. Jika pemimpinnya bisa baca Al-Quran dan memahami isi Al-Quran, tentunya akan lebih mendekatkan masyarakat kepada kecintaan kepada Al-Quran dan menerapkan Al-Quran, nilai-nilai norma yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan mereka, sehingga negeri tersebut menjadi negeri yang penuh berkah dan turun rahmat Allah kepada negeri tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlul qura amanu wattaqau لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Seandainya suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, maka akan Allah berikan keberkahan dari langit, dari bumi, kehidupan mereka menjadi sejahtera. Namun jika sebaliknya tidak mau taat kepada Allah, mengingkari segala nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan azab mereka atas apa yang telah mereka dustakan. Dan Nabi SAW juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dia pimpin, baik dari ukuran kecil sampai ukuran yang paling besar. Semua itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu, setiap kita punya peran untuk memilih pemimpin yang dapat membantu kita semakin taat kepada Allah dan minimalisir kerusakan. Karena pemimpin yang zalim tentu akan rugi di akhirat dan pemimpin yang adil tentu akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan di akhirat.
Dan semoga negeri Aceh secara khusus menjadi tempat di mana semakin banyak tersebarnya dakwah salaf. Ini karena inilah manhaj yang benar dalam kita beragama. Karena sebaik-baik generasi adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja mengikuti jejak mereka. Dan secara umum negeri kita Indonesia semakin tersebar dakwah salaf. Semoga video singkat ini menginspirasi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.